melakukan pelaksanaan penilaian terkait jadi namanya anak tulisan kata sebelum masalah yang kan jenengan kudungan ama sing perlu dicermati sebelum ana sing perlu dicermati setelah ana sing perlu dicermati ketika jadi ana tindakan-tindakan sebelum menilai ketika sedang menilai dan ketika setelah menilai belum penilaian terkait keterampilan membaca puisi menjelaskan kepada siswa dinamakan menjelaskan kepada siswa aspek-aspek yang dinilai di tindakan guru tersebut menjelaskan berarti karena kata pentingnya menjelaskan guru menjelaskan kepada siswa berarti nangkene kasus center lanek adil adil ke kasusnya lebih sering ketika sedang menilai dalam proses penilaian jadi waktu di sini tapi biasanya juga sedang maksudin jenengan biji ini dasarnya bukan perasaan tapi dasarnya ya pancen bocah gue bisa eksekore pitu kan soale 10 berarti dibidi pitung 10 sing sekore loro ya bidinya rong 10 tapi kan artinya berbasis pada data apa? Data yang diperoleh anak itu jadi Sofi ini kaitannya karo data datanya apa? Ya data penilaiannya jadi ini sekolah misalnya soalnya 10 benernya loro, nanti kan biji rong 10 terus yang siji anak bocah benernya pitu di sekolah pitung 10 terus anak maning bocah nilain kur sekolah telu yang merga jenengan anu edek di sekolah seket nah ini jenengannya tidak so karena dia tidak berdasarkan data yang diperoleh akuntabel ini setelah penilaian setelah karena setelah jenengan misalnya guru misalnya ceng anakku di biji 30 masalahnya ini golek-golek itu jawaban ini bisa google ini bener kabeh ini jenengan salah menggunakan kunci nah ketika seorang guru mampu menunjukkan dasar-dasar dia mencoret jawabannya itu namanya akun maka dia biasanya setelah jadi next soal mau nang soal gue nang kono ada sebuah proses di mana guru biasanya seringnya diprotes gue biasanya akun objektif apa objektif tidak membedakan ya jadi nangkanya biasanya sih hampir ketuker gue antara subjektif karo objektif karena objektifnya tidak dipengaruhi subjektivitas terus nomor loro nah, anak pencekoran jadi masing-masing skor dinilai 25 bener loro pengna sektor itu 5 sektor 1 si kira-kira apa ge? Oh iya berdasarkan pada data ya berdasarkan pada data ini maksud sorry nah mengko anggar jenengan ciri-ciri adil karena ge sering-sering ditempuh karena ge kok adil karena sorry ciri-ciri adil nang kono jenengan biasane ana kecenderungan subjektif kecenderungan apa sih
negatif dalam. Okay. Biasanya kok soalnya karena dekat dengan Anda, gane karena kalimat-kalimat gue biasanya perkaraannya perkara karo masjid, bukan perkara dengan tohe. Perkara dengan tohe ke perkaraannya karo sepul. Ya. Sepul. Ke ciri-cirinya. Terpadu, terpadu ke artinya golem biji ke kasusnya sedang ya, sedang atau apa? Golem biji ke bareng. Barang mereka anak pembelajaran dengan rampung pembelajaran, ini langsung penilaian keter, ini nyatu ya, nyatu, padu itu. Berarti orang ulih esok pulangannya esok dina kemis pelajarannya rampung siki, esok dilanjut malam maning tema telu dicit, pulangannya esok, dia kurang, mana kurang, kurang terpadu. Ganteng itu ya, ganteng itu ya, ganteng. Lebih ketaket biasanya di akhir akhir PBM, penak. Biasanya di akhir PBM. Beracuan kriteria maksudnya itu jenengan golem biji kie anak pedoman pensekorane, ya. Jadi pedoman pensekoran. Sedangkan penggunaannya dia akan masuk sahih, tapi pedoman pensekorannya sendiri gawe pedoman pensekoran itu untuk membuat acuan kriteria, tapi pengamalannya gue sahih. Jadi ya men, cuman kadang nih kan beracuan kriteria ini lebih sering untuk penilaian kinerja, lebih sering biasanya, walaupun naik karena penilaian pengetahuan ya bisa juga. Jadi sering kinerja. Karena nangkono anak maca pidato apa maca apa berarti sing dinilai serune, lancare, bisa melawalkan kata asing. Oke. Terus nangkono anak tulisan sistematis, apa gue sistematis? Rencana ya, direncanakan. Berarti nangkene anak buku apa program? Program evaluasi, program remedi. Merencanakan tanggal sekian sistem. Yang pun tekan itu E-nya nomor 3 akuntabel. Mana ya? Yang ini akuntabel ya, ya kaitannya karo umpamanya diprotes bisa mempertunjukkan pertunjukan bukti-buktinya misalnya konudokna nundukna maning nak nang desa nang gunung tau paling biasanya nang kota diprotes. Ning ngaksiki ya mulai akeh mbok anu pekerjaan orang tua pada pembelajaran dengan materi diri sendiri. Guru kelas 1 menggunakan beberapa teknik penilaian. Tes lisan, menilai apa ini? KI? Ya, lembar observasi KI. KI 1 dan 2, kadang anak 1, kadang anak 2, tapi lebih cenderung biasanya 1 2 praktik berarti KI berarti seluruh aspek di seluruh aspek dinilai berarti menyeluruh. Jadi kemampuan dimaksud menyeluruh gue seluruh aspek dari KI 1 sampai KI 3 di sistematis di secara politik. Nomor 4 Pak Supro membagikan hasil ulangan. Oh diprotes. Berarti nek diprotes? Iki akun tadi. Biasanya guru mati kertu sih nek ngelektor tes. Ah gurune bocah Google.
sih, hati-hati boleh nyoret. Nomor 5. Berikut ini merupakan peran guru dalam menggunakan pengetahuan secara bermakna yang paling tepat. Jadi makanya kata kuncinya pengetahuan yang secara bermakna peran guru. Sing A, membantu murid untuk mengembangkan penalaran deduktif. Apa gitu? Bermakna apa urung tekan tahap bermakna apa urung gue? Urung ya. Mengembangkan, makanya anak kata mengembangkan. Mengembangkan, karena anak kena mengembangkan, kita anak kena menggunakan. Kata kuncinya mengembangkan, karena mengembangkan, berarti jodohnya mengembangkan ya. Kembang itu jadi tambah titik tambah ya, berarti memperluas peran guru, memperluas, mengembangkan juga memperluas. Kadang juga wis amba kare disaring, memperluas dan menyaring. Oh ana tindakan-tindakan gurune, nek tindakan ketiga sebenarnya. Oh tindakan satu duanya menyusut. Sehingga membantu murid, nangkonan tulisan membantu untuk menghasilkan. Ini terakhir ya sudah, anak evaluasi ini. Berarti ya pembiasaan berpikir, habit of mind. Tahu perlu tulisan kembok? Tahu ya? Modul apa sih kepakai? Ini nanti masalah ke modul apa? Modul sih ngendi? Gue anu mau nih metu kayak gue. Berpikir tingkat tinggi, anak kan? Ya. Tingkat tinggi. Ya langkah kelima, habit of mind. Ini apa sih? Sing soalnya menggunakan pengetahuan untuk melakukan next eksperimen. Menggunakan apa? Mengembangkan eksperimen. Praktek. Praktek yang A? Anggo. Berarti ini jawabannya ini. Membantu murid menginternalisasi. Ya apa mana gue lah. Menginternalisasi ngapa gue? Menginternalisasi kayak memasukkan nilai-nilai itu ke dalam diri anak. Kok kaitannya karo mengintegrasi. Integrasi, kaitannya karo mengintegrasi. Mengintegrasi gue dua, nek sing satu. Jadi satu, dua, tiga nang dhuwur, ki papat. Ki urutan-urutane tindakan guru. Nomor siji siapa? Nomor siji ke tentang sikap dan perilaku murid. Sikap dan perilaku. Masalahnya boleh melongo ke anur macam modul sing karena bisa niki dari sini melongo. Orang dong nih gue. Maksudnya apa? Iku maksudnya nih gue. Maksudnya gitu. Tindakan-tindakan guru dalam mengawal pembelajaran sing berpengaruh pada murid ke tindakannya apa baik intinya kayak gitu sebenarnya dijenengi apa ketok. Berikut ini termasuk pengetahuan konseptual. Metuman konseptual. Konseptual okay, berarti terkait karo apa konsep ya. Konsep. Konsep gue bisa menghubungkan antar bagian. Bisa menghubungkan antar bagian, struktur, teori. Jadi nekie mengkone KI ne bisa KI ke menganalisis berarti KI KI C bisa 5 ya, bisa C5. Jadi konsep gue di tataran C5 mengko. Jadi bocah bisa menganalisis hubungan antar bagian, bisa menggunakan teori, bisa menggunakan rumus, ke konsep dual. Sing A, siswa mengetahui sebab-sebab terjadinya banjir, memahami.
C2. C2. C2, maka dia akan hanya berbasis fakta. Maka dia faktual. Mampu membedakan benda isolator dan benda konduktor hanya pada C2 ya. C2 atau C4? C2. Karena sing dibedakna ora rumit. Karena tidak rumit. Berarti kena kene sifat faktual. Masih faktual kasusnya. Apa membedakannya? Oh, di sini. Membedakan. Oh, di dalam. Kita gabus di sini ya. Ngomoran anak ketemu, anak ketemu. Nomor C. Menyusun paragraf acak. Masalahnya membedakan ya, nasing C2, nasing C4. Ya, nasing C5. Oh, C4 ini ya, kelirunya. Menganalisis kan C4, C5 kan menilai. Mampu menyusun nggih C3 ya. Acak C3. Terus nek mampu menyusun paragraf acak pada teks eksplanasi, pengetahuannya apa nggih? Faktual apa apa? Apa menyusun? Faktual apa konseptual? Menyusun. C3 kaitane. Jawaban C3 kan jawaban aplikasi berdasarkan pertanyaan bagaimana cara kan ini lagi jawabannya pengetahuan konseptual apa faktual prosedural. Jadi menjawab pertanyaan bagaimana C3 dia akan prosedural. Memudahkan belajar mengetahui kekurangan dirinya sendiri itu adalah metakognitif. Berarti sing C karo E metakognitif. Jadi metakognitif gue ngerti kepriwe carane belajar sing kepenak gue awakku dewek. Ngomong dia sih beda ceritane maning. Bisa gawe rangkuman, bisa ngerangkum, bisa peta konsep. Ngerti di sing ora ngerti, di ngerti sing ora bisa, ngerin di sing bisa, terus mempelajari sing urung bisa, ke metakognitif. Berarti ke mikir dilebok nang C4. Berarti ke sing konsep dua. Konsep benda isolator dan konsep benda konduktor. Di dalam konseptual, biasanya sing sering-sering soalnya kan konseptual selalu dihubungkan dengan rumus. Mungkin sih nganggo teori karo rumus-rumus. Dan berbahasa Indonesia rumusnya kepriwe kang itu. Berarti nek bahasa Indonesia contoh soalnya konseptual pembuatan paragraf, pembuatan kalimat efektif, maka dia akan masuk ke konseptual. Jadi kadang-kadang guru mantem bahasa Indonesia urang ana pengetahuan konseptual ya urung ora berarti ora paham apa pengetahuan konseptual. Wong biasane masalahnya nang diklat-diklat dicontoni konseptual adalah wah dicontoni rumus matematika tok nang dindi ketok. Iya, biasanya kayak gue. Jadi ora di istilah tidak dibedah secara umum diwei contoh sing akeh dalam berbagai pembelajaran. Prosedural ya contohnya kur pokoknya nggak bisa nganggu alat kia ketok. Prosedural nang IPA contohnya ana ora praktek ya praktek nganggu prosedural ya. Prosedural nang IPS nah. Padahal setiap mata pelajaran pasti dia memiliki faktual, pasti memiliki prosedural dan pasti memiliki konsep dua. Cuman kadang-kadang boleh nyontoni kurang ngerti. Jawabannya apa Miki? B ya. Nomor itu. Intinya nek fakta, nek gampangannya kayak nek fakta ketunggal. Jadi pengetahuan tunggal sederhana, okay. Tunggal sederhana. Nek mengkowis dihubungkan antara fakta dengan fakta,
iki dadine konseptual. Lah konek menggunakan fakta prosedural. Ayo gampangnya. Memudahkan menghafal fakta metakognitif. Pulang maning. Nek fakta-fakta tunggal berdiri sendiri, maka dia pengetahuan faktual. Lah ketika seorang anak belajar mengkaitkan fakta sebab akibat fakta, maka dia jadi konseptual. Menggunakan fakta, nah, prosedural. Kembangnya itu. Lah menghafal faktanya meta kognitif atau mengetahui fakta-fakta yang tidak diketahui dan fakta yang belum diketahui, itu mengetahui kekurangan dan kelemahan. Ya lebih jelas tanpa nek kan diwaca kalimat letter lek definisi terminologi atau nandan puyeng. Nomor 7, proses perkembangan peserta didik bertahap. Ye, potensi peserta didik modulnya ya. Penyusunan program pembelajaran harus disusun secara progresif, sistematik, berkesinambungan. Thing A, guru kelas 3 mengajarkan pembagian setelah sebelumnya mengajarkan pembagian. Salah soal ya. Iya. Salah soal. Ya, pengurangan lah ya. Pengurangan. Guru kelas 3 mengajarkan pembagian setelah sebelumnya mengajarkan pengurangan. Berarti mempelajari dasar-dasarnya dulu sebelum membagi ya. Berarti mempelajari dasar-dasarnya dulu sebelum membagi. Berarti nanti ada mengaitkan antar bagian. Mengaitkan antar bagian dinamakan sistemik. Matik ya. Sistem aja. Karena di sistem itu mengaitkan ada keterkaitan antar bagian. Di mengaitkan antar bagian. Bisa bagi nek awalnya bisa ngurangi. Tapi nomor sing B bisa ngali urung tentu bisa mbak bagi. Karena dasar pembagian bukan dasar perkalian. Beda sing A karo sing B ya. Sing B berarti gue meluas siapa ya? Apa tambahannya? Nek meluas berarti atau berjenjang. Berjenjang ya berarti berkesinambungan. Jadi yang konek orang ya ana hubungannya, tapi maksudnya dia tidak menjadi basic dasar. Guru kelas 6 mengajarkan perkalian dan pembagian sebelum dia mengajarkan luas lingkaran yang rumit. Nah, ini berjenjang naik tingkat dari yang mudah ke yang sulit, ini progresif. Progresif ini. Guru kelas 5 mengajarkan wujud benda. Mengajarkan wujud benda, kemudian mengajarkan perubahan atau pengaruh kalor terhadap wujud benda. Apa gue? Pengetahuan pertama menjadi bekal untuk pengetahuan yang kedua. Berarti sistematik. Ciri progresif gue dari yang tidak rumit berkembang ke arah yang rumit. Mantan kadang nek dedetekna contoh jadi nek mantan mikir semending. Tapi pancen anggar pur dipotong nang modul tok nak. Ya kayak kui ya kelas 1 bae bisa juga ya. Sementing nyekali modul ya intine kayak gitu. Guru kelas 5 mengajarkan sifat-sifat cahaya, kemudian keterkaitannya dengan indera penglihatan. Apa? Nek kaitannya mandan adoh berarti meluas ya, berkesinambungan. Berkesinambungan. Berhubungan.
Orang jenengan metu soal maning kayak gini, jenengan kudu ngati-ati maning. Intinya nih karena soal kayak gini, jenengan alon macane gitu. Walaupun jenengan istilahnya wis apal bahasane prinsip-prinsip penilaian yakin jenengan ku apal, prinsip-prinsip penilaian apal. Ning permasalahane nek begitu dirubah dalam soal pembuktian, nah ini sing berat nanti jenengan nang kono kudu ngati-ati. Gitu ya. Hati-hati nih nang kono. Alon biasa nih kata kunci nih gue keselip nang tengah. Di sebab saking lembute orang waca bablas diwaca awal tok langsung sebudane jawabannya itu. Nomor walu. Sana jawabannya kurang lagi ya. Oke, sinca ya. Mendekati situ.